Monopoli adalah cabang kepada dominan, business dominan. Dominasi perniagaan melahirkan monopoli. Monopoli per se, Kok Leong, it's not a bad one. Dengan kuasa monopoli, you mengawal bekalan. Dengan kuasa monopoli, you mempermainkan harga. Dengan kuasa monopoli, you menekan your competitor. Jadi menyalahgunakan kedudukan monopoli. Itu salah. Sebab itu kita ada MyCC. Okay, itu di bawah kementerian ini. Baik. Satu lagi, monopoli dia tidak wujud dalam keadaan vakum. Dasar-dasar sebelum inilah yang melahirkan monopoli. Ya, nah? Apa yang melahirkan Bernas? Dasarlah. Apa yang melahirkan MyEG? Dasar. See? Baik. Tapi you cannot blame that dasar alone because you go for open tender, dia menang, and then dia invest a lot of money. Yes. Betul tak? You cannot blame that. Yeah. Dasar melahirkan monopoli. Monopoli per se is not a bad idea. Yang badnya kalau dia abuse the position to distort the price, manipulate, you know, itu salah. Itu bad. Sebab itu you victimize the consumers. Okay? Komitmen sekarang adalah untuk memastikan tindakan diambil ke atas amalan memanipulasikan kedudukan dominan dalam perniagaan.